Oke, what's up Tribuners, kembali lagi dengan saya Cahyo, tentunya di segmen Super Bowl. Nah, berita kali ini hadir dari Edi Gunawan, mantan penggawa Persibo Balikpapan 8 tahun silam. Edi Gunawan resmi kembali bersama Persibo Balikpapan pada kompetisi musim ini. Seperti apa? Berikut cuplikannya. Edi Gunawan yakin Persibo Balikpapan dapat bertarung memperebutkan target utamanya untuk naik kasta ke Liga 1. Saat ini, Edi Gunawan tengah melakukan training center yang dilakukan di lapangan Aldiron Jakarta, yang rencananya akan dilaksanakan hingga awal Maret ini. Mantan pemain yang sempat memperkuat Persibo Balikpapan 8 tahun silam dan akhirnya resmi kembali di musim ini bersama skuad Beruang Madu. Dia juga memuji aktivitas transfer pemain yang dilakukan oleh sang manajemen. Ya, beberapa pemain nomor wahid memang masuk dalam susunan pemain Persibo Balikpapan saat ini. Pemain-pemain tersebut yakni Rafid Ikhwanuddin, Domingus Fakdawar, Eljo Iba, Nevi Alexander Doamuri, Freddy J. Isir, Yudhistira Mambrasar, dan M. Yogi Novrian. Beberapa nama pemain tersebut merupakan pemain yang berkualitas, seperti misalnya Yudhistira Mambrasar yang kita tahu saat bermain di PSPS Biak waktu lalu, penampilannya mampu membuat kocar-kacir lawannya. Kini, nama-nama tersebut juga tengah melakukan training center di Jakarta bersama Edi Gunawan. Nah, itu dia update tentang Persibo Balikpapan untuk mengarungi kompetisi Liga 2 2020 musim ini. Sekian Super Bowl hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.